balik lagi sama Mevin di Minecraft Pocket Edition. Dan ya, kali ini saya mau nge-review MCP terbaru, yaitu MCP versi 1.1 official, yaitu udah bukan beta lagi. Ya, oke, seperti yang kalian bisa lihat, ini kalau kalian download aslinya di Play Store, ini udah di-update, guys. Dari versi 1.1.0.9 kemarin itu masih beta, sekarang udah official ya. Udah bukan beta lagi ini. Ini buktinya ya. Ini keren banget, dan ini baru saya buka aplikasinya. Ini 1.1 update langsung ada apa ini ya? Map kayaknya. Ini nama mapnya, coba kita lihat aja dulu. Ini namanya Fallen Keep Survival Down ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ya, Fallen Keep Survival Spawn. Ini langsung ada. Ini saya kecilin dulu deh. Oke. Di sini, waduh, bagus banget nih. Dari screenshot-annya, gambarnya keren banget ini. Waduh, kayak model kerajaan gitu. Ini unlock this world for 160 koin Minecraft. Jadi kalian harus beli koin dulu biar bisa mainin ini game di MCP versi 1.1 official. Dan kita lihat setting, apa ada yang baru? Ya, kita lihat dulu. Oh, kayaknya masih sama ya sama yang versi beta kemarin. Bedanya ini udah official. Dari audio, musik, dan kita lihat global resource. Tadi kayak ada yang baru nih. Oke, di sini ada Fallout mashup. Mungkin itu udah lama juga, ada China's mythology mashup. Dan ada pure BD craft. Nah, ini baru nih. Ini tekstur ya, kayaknya tekstur sih. Ini Stone Age texture pack. Dan di bawahnya lagi ada Adventures Dream mashup, dan banyak banget, ada Greek mythology dan Skyrim mashup. Ini masih di unlock ya. Jadi kalau kalian mau beli, beli aja pakai koin Minecraft. Dan kita lihat store. Ini saya udah login dan saya lihat store-nya ini udah banyak banget yang baru. Kalian mau download apa aja ada di sini. Mau skin, texture pack, world mashup pack ya, banyak banget. Di sini ada battles ya, itulah. Ini semuanya beli, guys. Mantep banget ini udah tipe baru. Kita lihat dulu ke bawah. Oke, ini kita lihat lagi. Oh, masih biasa yang bawahnya, cuma yang atas yang udah diperbarui. Dan ini kita bisa lihat pure BD craft ya. Ini keren banget teksturnya. Ya, bisa buat di PC juga. Waduh. Ini creepernya kayak ada tulangnya gitu ya. Keren banget. Asli dah. Ini kalau saya ada koin Minecraft-nya, saya bakal beli, guys. Waduh, keren banget nih Nether ya. Nah, ini stronghold. Ini tahu apa, lupa. Oke, kita lihat skin. Skin juga ada yang baru. Di sini ada Team Up Great Pirates and Fish Folk. Dan masih banyak di bawahnya lagi. Nih, kalau kalian mau lihat, ini pembaruannya mulai dari, nah ini nih, yang Chinese Mythology Mashup. Nah, ke atasnya itu kayaknya baru ya. Saya belum pernah lihat di versi 1.1.0.9. Dan ini baru di MCP versi 1.1 official. Ini baru ada. Oke, kita coba lihat salah satu aja skinnya. Nah, oke, kayak gitu ya. Dan mungkin kita coba bakal play aja kali ini. Dan kalian bisa lihat di bawah save and quit biasanya ada beta feedback, kali ini nggak ada. Yaitu ini bener-bener udah official ya, mantep banget. Dan kita coba lagi lanjut lihat worldnya, guys. Ini nggak ada pembaruan sih, coba kita lihat dulu apa ada item yang baru. Ya, semua kasurnya sama yang lain-lain masih sama seperti yang beta kemarin. Ini ada white glazed terracotta juga dan yang lain-lain. Kalau dari item sih kayaknya nggak ada yang baru ya. Jadi cuma bedanya itu kemarin mungkin ini bug fixes, skin yang baru, dan juga store ya. Kalau item kayaknya belum ada yang lagi di, belum ada yang diperbarui lagi, guys. Kita lihat lagi satu lagi yang atas. Nah, kita geser ke bawah, kayaknya nggak ada lagi ya. Dan ini
Vindicator kalau nggak salah. Oh ya, Vindicator. Dan kalian bisa lihat juga nggak ada yang baru sih. Ya, nggak ada lagi yang pembaruan. Mungkin versi berikutnya lagi bakal ada lagi pembaruan. Ya, kayaknya cukup segini aja dulu guys video saya kali ini tentang update review tentang MCP versi 1.1 official. Kalau kalian suka video saya ini, kalian tinggalkan like, share, dan juga jangan lupa subscribe di channel saya guys. Oke guys, jangan lupa itu semua ya. Saya pamit dulu guys. Oke. Bye. To get very fat now. The coconut nut is a big nut, but this delicious nut is not a nut.